Apa pintu saya lep lambah-lambahnya? Dia je patut mulih tayak. Padahnya ia offshore je wah. Ini baru jam 4 hari ni. Kaitannya pun dah ada ni. Eh, lagi tak aku telefon ke selip ni. Hello, Lep, Assalamualaikum. Mana kau nak? Opsyo kau kan? Iya tah, aku fikir kau mulai sudah, ba. Indah aku lihat pintu mu ni lamba-lamba. Oh, ni buat ku jogging tadi. Mutu kamu, andang dada kah? Tuh, itu mutu kamu pun dada. Okeynya kena masuki pencuri rumah mu ni, Lep. Bah, kalau kau nyuruh, aku kan masuk dulu meriksa rumahmu ni. Terus ku buat laporan polis lah. Okey, kak? Bah. Aku masuk, kak? Bah, Assalamualaikum. Lambah-lambah ni rumahnya ni. Masuk dulu. Astaga. Ini mana? Kan awah mana rumahnya ni, Nek? Adeh. Ih, tangan dia jangan aku pegang. Di ujung aku ketuduhan mencuri. Kesian saya lepe. Linda, cana. Tipun polis tak lepe nak. Sebab. Hello. 993. Kalau ikut maklumat yang kena terima, kereta ni kurang yang kena cari ni, ya.
hasil tentang kes yang dikembalikan ke yang tadi digambar sudah bilang tinggal ke mana? Sepertinya sudah. Dalam sampul lah. Ini tuan. Oh, lulus ni. Atau yang nombor tiga, nombor tiga itu apa? Tiga. Semua barang tu ni tuan. Yang tadi barang-barang yang kita kenal pasti itu, pasti barang kita tu tuan. Kalau laptop apa tuan? Saya tuan, pasal tadi yang saya lihat memang semua penuh barang saya itu tuan. Okay, kalau cuma itu tuan, ini ada burang untuk kita, kan desain. Dalam burang ini semua senarai-senarai barang kita yang kena curi ini tuan. Okay, tuan. Tapi untuk pengetahuan kita, kami pihak polis terpaksa menahan barang-barang kita ini. Belum dapat diambil ini? Belum dapat, pasal untuk pendakwaan nanti suspek itu. Okay, faham tuan. So, ini laksa ini membawa kita tempat penaruhan kereta untuk melepasti kereta kita yang kena curi itu saja. Bapak-bapak. Baik tujuh itu. Dalam drama tadi, keberhasilan penahanan suspek adalah daripada sumber perisikan maklumat dan rondaan pencegahan jenayah yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Kuala Belait, Pasukan Polis Diraja Brunei. Suspek telah dihadapkan ke mahkamah dan dibacakan pertuduhan di bawah Seksyen 379 Curi, 380 Curi di Dalam Bangunan dan 426 Rosak Barang Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman pemenjaraan ke atas suspek selama 6 tahun dan 4 kali sebatan. Pasukan Polis Diraja Brunei menasihatkan kepada masyarakat awam agar tidak terjerumus dengan kancah tabiat negatif seperti kegiatan curi kerana implikasinya akan membebankan diri sendiri, mengorbankan masa hadapan, hilang kepercayaan
dan timbul persepsi buruk yang akan kekal selamanya. Banyak nih sirih kita nih, subur lagi. Alhamdulillah, lagipun musim hujan, Mbah. Nganya wong Ali, terusnya nih bikin buruk. Kita nih ganti. Dah, Jel. Kurasa bisa pelan kita nih buat kerajaan dapat menolong kerajaan. Contohnya apa tuh, Jim? Kan kamu tahu aku jenisnya suka kerajaan yang lasak-lasak. Tambah lagi kelainya beruniform. Mana? Cewek ini kotor. Wah, bisa ya sudah tuh daripada tentang tu melipat. Aku bawa kamu kemari, Nek. Yang tadi kami bincangkan lah pasal mencari usin muda. Ingin juga tahu apa projek Monik. Galak semua. Macam lama sudah projek Monik. Wah, macam takut je aku. Bukannya salah di sisi undang-undang kan, Nek. Macam siok je, masuk tanah tu. Siok. Nah, ya tak. Sama-sama. Tapi kalau kira Uncle minta tangankan lagi, ya. Lebih bunyi saja. Tapi mau aja juga. Macam siok. Berjanji berkhidmat untuk negara. Segala onar ditepis, kekacauan akan habis. Tingkat prinsip kewaspadaan kita.